sedina pirang gorengan ki Mbak Ayu? 2.500 gorengan. Campur-campur tapi apa khusus tahu nih dok? Campur. 2.500 gorengan. Teman-teman Ganja Dolan, jangan lupa subscribe channel ini. Channel ini. Top, mantap. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini posisi saya di sini nih. Jalan irigasi, jalan raya irigasi Sipon. Nah, tujuan saya ini gorengan ini. Gorengan ini di sini ngetop. Di daerah jalan irigasi Sipon ini ngetop ini gorengane. Sudah banyak pelanggan. Ini kalau di sebelah sana itu ke sana ke arah Gondrong ya. Arah Gondrong ini pokoknya sebelum Alfamart, lokasinya itu ada minimarket ini sebelumnya. Gorengan dinikmati sore sambil ngeteh atau ngopi enak banget. Cara ngiris tempe tipis, caranya gimana? Ngirisi tempe tipis-tipis ini. Ini cara ngirisnya seperti ini hasilnya. Hasil irisannya. Jangan lupa subscribe channel ini. Top, mantap. Terima kasih. Terima kasih. Panas nemen lah. Adem. Eh? Tahu. Dia ngenteni baik. Ini penyoting ke ini Pak Bose nih. Juragan gorengan di daerah Cipondoh nih. Sedina kira 10.000 gorengan. Aja kakek. Tapi gawane akeh nemen kok. Gawane akeh nemen ge. Nih penuh nih. Nih gawane. Ini tempe tipis. Gawane akeh ya isine akeh ra pas, Bro. Ya iya dong, ini begini. Heh. Mau atur enggak sih belanja maning cepet sugih ya? Cepet sugih kanggo belanja maning. Padahal sugih ning kampung sugih nemen kok. Amin. Ning kampung sugih tapi ning kene sederhana. Harta titipan aja dipamer-pamerna. Harta titipan aja dipamer-pamerna. Kata mutiara sing apik kowe. Harta titipan aja dipamer-pamerna. Marai gawe cilaka. Dunia akhirat. Yes. Petuah dari bakul gorengan. Petuah bijak. Sampean jenenge siapa? Ahmad. Oh, Mas Ahmad. Kene hawane panas nemen. Adem. Apa ora kepanasan aja dia. Sing penting atine tenang, pemikirane tenang sekabehane insyaallah tentrem. Tentrem lahir batin. Amin. Sing penting atine tenang, otaknya tenang. Jadi nyambut gawe tentrem kepenak. Duite insyaallah halal. Jadi barokah. Jadi barokah kanggo keluarga. Amin.
Risol. Harganya kira-kira Pak Ayu? Sebunan. Oh, ini harga seribuan. Seribuan ukurannya jumbo gitu padahal. Nih ukuran seperti ini 1000. Ini apa molen? Molen 1000. Ini lumpia 1000. Aduh, panas teman bawane. Nah, pia-pia bakwan, ke pia-pia jenenge pia-pia. Bakwan seribuan semua ini harganya seribuan. Kabeh padha kabeh. Pukul rata seribuan. Pukul rata, tapi kalau dipukul-pukul nih hancur gorengannya kon, dipukul-pukul gorengannya hancur. Ini bakul-bakul gorengan ini kalau sore penuh banget ini. Ini fan-nya belum pada datang. Nanti kalau sore fan-nya, isi pada turu fan-nya. Konsumennya belum pada datang. Kalau sore ini penuh yang antri. Tahu jumbo ditambal. Jajal diangkat tahu nih. Tahu jumbo ditambal, jajal diangkat. Nah, tahu nih ukurannya jumbo. Ukuran gorengannya jumbo, seribuan tetap. Anak. Bahwannya panas teman aja kiye kok. Oh, tetap adem, atine adem. Nampak duit atine adem. Untuk kebantu es, jadi nyos. Jadi nyos. Penting untuk kebantu es. Yang butuhku batu es. Gorengannya mangane karo batu es. Ben adem. Ya bukake jam piro Mbak Ayu? Jam 1 buka. Entangnya jam piro? Magrib. Jam 5. Jam 9 malam. Buka jam 1 siang sampai jam 9 malam setiap hari. Liburnya di napa? Libur hari Minggu libur. Oh, hari Minggu libur. Hari piknik, nah, hari Minggu itu untuk piknik. Bakul gorengan juga perlu piknik. Bakul gorengan juga manusia. Juga manusia yang perlu piknik. Jadi hari Minggu itu libur untuk istirahat. Gorengannya jumbo kalau beli di sini. Sedina pirang gorengan ke Mbak Ayu? 2.500 gorengan. Campur-campur tapi apa khusus tahu nih dok? Campur. 2.500 gorengan nih. Ini bubos ini, bubos gorengan. 2.500 gorengan setiap hari kali 1.000 sama dengan titik-titik. Nah, titik-titik diisi dewek sekian. Sama dengan sekian. Ya tahu nih seperti biasa lah. Ya. Di sini beli gorengan ana bonus ya. Bonusnya lombok. Cabe bonusnya. Cabe ini larang beli gorengan bonusnya cabe. Karo kantong plastik ya. Diplastiki sih. Aslinya ngerti Mbak Ayu? Tegal, Tegale Terminal Tegal. Terminal Anyar itu daerah ngerti? Marga Yana. Dana. Marga Dana. Oh, aslinya Terminal Tegal Marga Dana. Ini wis pirang tahun jujulannya gorengan? 16 tahun. Jadi ahlinya gorengan. Core of the core.
wis ngetop daerah Sipon dan sekitarnya, Cipodo sekitar wis ngetop kok gorengane Kang Ahmad ya. Karena ukurannya jumbo, ukurannya gorengannya sampean gede-gede Kang, jumbo kan. Ini langganan gorenganku ini sudah wis kurang tahun ya nyong kenal sampean ya. Lawas nemen. Puluhan tahun. Wis puluhan tahun. Kenal karo bapake gorengan ini sudah puluhan tahun langganan. Nanti tak masuke di anu kanca dolan Kang, anune YouTube. Jangan lupa di-subscribe ya. Like, share, komen, dan subscribe channel Kansa Dolan. Oke, begitu video dari gorengan Om Ahmad, Pak Ahmad ini. Lokasi di Jalan Irigasi Sipon, Kota Tangerang. Terima kasih sudah menonton video ini. Salam Kansa Dolan. Terima kasih, matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.